kita lagi ada di headquarternya Adidas. Sekarang lagi namanya, aduh gue lupa lagi namanya apa ya tadi gedungnya. Erso Vaswa, itulah. Tapi intinya tadi dijelasin history-nya, sejarahnya Adidas dari awal sampai akhir, sampai penemunya artinya gimana. Keren-keren. Moin. Morning everyone, guten morgen. Hari ini hari Kamis, tanggal 28 March. Dan hari ini gue punya kesempatan untuk company visit ke Adidas. Wow, Adidas itu biasa satu perusahaan yang besar. Salah satu perusahaan yang ada juga di Indonesia. Sekarang jam menunjukkan pukul 6.52. Dan bus gue bakal ada 7.04. So, I need to hurry up. Gue udah bawa perlengkapan gue semua. Ini tas, terus sama ada tas kecil satu. Mungkin rencananya gue juga bakal mau main tenis sih, tapi let's see. Nggak tahu, kita coba cek. Ya, oke. Okay, hope you have a great day dan enjoy the vlog. Nah, kita udah sampai nih. Sampai di mana Mal? Kita Mal? Sampai di mana kita? Belakangnya bang, lihat bang, belakangnya. Belakangnya sih deh. Kenapa nggak pegang? Kenapa gini ya? Nah itu ya? Adidas. Adidas. Adidas, pertama kali. Walaupun gue pakai tas naik. Lupa. Oh my god, tapi bagus sih so far. Itu burung beneran bang. Enggak deh, ngelayangan deh. Oke, itu burung beneran. Gila, gede banget. Gede banget sih ini. Adidas. Sih, buat gue berantakan. Oke. Okay. Oh, excited. Let's see how it goes. Thomas Müller. Coba bandingin kaki gue anjir. Tapi gak apa-apa, Adidas ya. Sprint deh, sprinter. Tenis juga. Ah, ini kakinya nyatu bang dia. Iya. Kakinya cuma 4. Di jalan menuju, ini gue gak tahu ini headquarternya bukan ya, kayak bukan deh. Kayak oh, lebih ke oh ini yang bikin Adidas ya? Iya. Oh iya. Kayaknya sih. Kan patung disebutin sih. Patung sih. Iya tuh dia bawa sepatu Adidas. Kata dia di baliknya sepatu naik. Alright, terakhir. Alright, Mal, sih Mal. Cheers. Lagi proses nunggu apa Mal? Nunggu sembako. Deal, say hi Deal. Hai. Ini anak-anak anak gunung. PPI dari berbagai macam tempat lah kurang lebih. So, let's see. Gak bisa, gak muat. Di, gimana kabar? Berapa orang dari sana? Cuma berdua doang dari sini. Yang lainnya pada sibuk.
pada mager sih, tapi tempatnya terakhir gue ngeliat Arsenal latihan. Arsenal kan biasa latihan setiap tahun ya, pramusim. Arsenal? Arsenal di sini? Iya, biasa setiap anjir. Setelah pramusim dia kesini. Terus ya udah nonton gitu. Tapi bayar? Enggak, itu undangan juga sama dari orang yang kerja di sini. Oh, dari Eugene ini? Enggak, beda. Ada lagi orang. Orang Indo? Iya, orang Indo juga. Lu kabarin gue dong kalau misalnya. Siap, dong, siap, siap nanti. Gua boleh. Selain itu biasanya, selain beberapa klub ya yang kerja sama Adidas kayak Jerman atau apa. Iya. Biasanya kan mereka ngejualin tuh setiap mungkin 6 bulan sekali atau 3 bulan gue lupa. Iya. Barang-barang sampel. Oh. Iya, barang-barang sampel gitu. Oke. Nanti kasih infonya terus, itu kan harus daftar juga. Ya intinya harga pasti lebih murah dan itu barang sampel yang biasanya kan stoknya nggak banyak gitu. Iya. Keren, keren, keren. Keren. Ya lo kabarin lah, mau main juga ketemu orang-orang Arsenal. Iya, makanya baju Franken gue kemarin yang gue pakai itu kan ada tanda tangan. Iya. Itu ada Saka. Anjir. Satu lagi yang Brazil gue lupa namanya siapa. Iya, gue kemarin main futsal sama dia pakai baju itu, ada tanda tangan. Boleh. Tapi gue jadi itu ada teman satu ngambek kan rebutan tantangan kayak Saka ya. Iya. Gue dapet, dia nggak dapet, jadi ngambek sama gue. Selek langsung abis itu. Padahal dia udah pakai baju Arsenal gitu kan. Iya. Niat. Kalau gue kan baju PP Franken buat apa sih? Malah gue dapet. Kan udah mengecil tuh. Nanti pas interview itu, aku sih merasa ini ya, orang Indo itu kalau ditanya, kamu bisa ini nggak? Kamu bisa Excel nggak? Kamu bisa Word nggak? Gimana so far? Keren. Keren, seru. Ternyata dia jadi facility management kan? Mampus, gue ngontrol satu ini, satu ini. Lu ngukur nanti ini rumput tingginya berapa, ntar lo kalau udah... Rumput gajah, rumput apa ya? Ntar potong, udah. Nggak ada, dan ini lebih enak di sini kayaknya, porsinya lebih banyak. Insider. Terus kita bisa jalan ke... Jadi ini semua nih, spikes A sampai K. Spikes katanya, spikes ini. Spikes buat yang itu. Cuy, gue nggak bisa ngilangin ini tas gede banget anjir. Udah ada gila-gilanya nih. Gila. Maafkan saya Adidas, saya menggunakan Nike. Nih. Aku betul mau urus tahun ini. Amin dong, lihat dong cuy. Lapangan Adidas nih cuy, di headquarter. Gue mungkin ada lo ya. Ya jelas. Gak kau ini. Gila. Lihat tuh lapangan Adidas bro. Bro, kapan lagi? Kapan lagi kita main tenis di lapangan Adidas bro? Lihat dong tuh. Masuk. Bang bro. Ini dibuka aja. Terbuka aja. Gas. Entar lah. Seru-seru. No. Totalitas sepatunya Adidas bro. Masih gak jelas. Masih gak jelas masa. Oke. Lapangan itu dia fokus di gamification. Itu kamera nggak dipakai-pakai itu? Udah. Oh udah. Tutup. Oh buat video dong, buat B-roll. Oh. B-rollnya. Oh okay. Itu Sony ya? Sony. Oh. Misal bawa baju malah? Enggak, gue nggak bawa baju, nggak bawa sepatu. Anjir, ini gedung apaan ya? Malah bawa sepatu basket bro. Ini gedung hitam banget. AI nih kayaknya, dalamnya nih. Ini ada robot nih kayaknya. Entrance. Oh, oke, okay, nice. Ntar nih diposting di mana? Di Instagram, YouTuber. YouTube. Oh, YouTuber. Enggak sih, dikit-dikit doang. Tipis-tipis. Tipis-tipis doang.
hampir makai pas lu nengok ya. Payungnya mana? Hah, payung apaan? Ini sepatunya. Apa itu? Buat apa yang itu? Yang buat tali sepatu dimasukin ini. Okay. Masukin tangan di situ. Habis ya? Ya demi apa? Doh, kalian aja yang enggak. Tangannya kotor. Coba keluarin dulu. Tahan lama deh, Ge. Kok gue bisa tadi? Gue dapet 3 loh. Coba ya. Coba pakai tangan gue. Ah, gak bisa. Kayak cuma orang-orang yang... Karara tertentu ya. Ini guys. Oke, mesti nunggu deh. Gedung ini tuh namanya gedung apa? Lo kan tadi mention setiap gedung nama-nama sepatu itu kan, places. Tapi gitu. Tapi yang ini kayak bukan, seingat gue bukan. Gak apa, kalau lupa juga gak apa. Tempelin sih. Tempelin di mana? Udah tempelin? Kok oh, belum? Si Fadil udah ngambil 5 dia. Wah, udah gue muter lagi. Siapa dong? Coba lihat. Berbuka dengan yang haram. Astaga. Kok gak tau? Emang itu buka botol? Astagfirullah. Dia kan ngedukung. Iya. Oh, polo dia, polo. Podium. Podium. Oh, oke. Sehingga kayak pengajiannya lumayan aktif ya. Setiap Sabtu kita ada. Gue dulu ikut sama yang mas-mas itu. Siapa? Online, banyak mas-mas di situ ya. Turangga. Mas-mas. Maksudnya mas-mas banyak, dia, mas-mas dia, banyak. Dia kayak usah gitu sih ya. Dia enggak mas Fahmi sih kayaknya. Tapi dia juga student ya, masalah fisik ya. Enggak apa ya. Oh, enggak ingat mas gua. Makanya. Wih, udah dipakai nih. Tuh lihat. Langsung. Ya dong, langsung. Gua penasaran mau ini mau apa? Mau minum ininya, Thai tea-nya, jadi minum Thai tea-nya mana tutup soalnya. Thai tea-nya enak katanya. Ini sepatu Mbak Dewi. Sepatu. Oke, baru aja pulang. Capek banget. Tapi seru, perjalanan lumayan panjang banget. Harus naik turun kereta, tapi seru, pengalaman yang sangat menarik, datang ke Adidas, ya itu vlog yang nggak tahu ini bakal seberapa panjang, gue coba ke edit supaya sebentar, tapi thank you very much for watching, then I'll see you in the next video, alright, thank you, bye-bye.